se usano una costola o un buono stomaco. Non del tipi, non della io piata stessa, io pentrando da mai, ma mordan su pur, che sta su con arzo. Tandor, ma che, amano pres, questa tipa carianta pettinate. Konco-konco tani, orang keri, sayuk rukun ambang negari, besa di sekati ngati. Tetapi di balik rasa damai itu, terselip rasa tidak rela, bahwa bumi pertiwi dikuasai penjajah kolonial Belanda. Apa gunanya hidup ini kalau masih menjadi budak dari bangsa lain? Apa gunanya hidup ini kalau masih harus tunduk pada peraturan kolonial? Maka hati tidak rela, tidak rela. Gerak-gerak kecil mulai tumbuh, rasa sedikit keperanggungan berkembang menjadi persatuan dan persaudaraan. Tak heran sekelompok-sekelompok pemuda mulai memperlihatkan keberanian mencengangkan. Bendera Pulau Papua secara diam-diam mulai dikibarkan. Lagu Indonesia Raya mulai diperdengarkan dengan sayup-sayup. Nusantara yang penuh pesona mulai dibangga-banggakan kepada anak-anak sebagai generasi berikutnya. Teriakan bebas merdeka mulai terdengar. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan kenyataan itu akhirnya terpantau juga oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka perintah untuk membumi hewaskan bumi semua kejelasan. Darahnya membasahi bumi pertiwi. Kita akan eksekusi. Sabu!
ini ditata dengan tinta hitam yang legam. Tentara kolonial membumi hanguskan bumi pertiwi. Bendera hitam tanda duka dikibarkan. Luka, sangat luka. Ribuan nyawa tak berdosa berlimpahan. Semua musnah dalam sekejap. Namun darah mereka para pembela mewangi basahi tanah berdiri. Lihat betapa hancur seorang ibu menyaksikan kakak putranya yang terkena peluru biadab. Lihat seorang bapak yang menjerit. Kehancuran lebih dahsyat dari bentuk apapun. Kemudian dengan sisa-sisa semangat yang ada, inilah para pejuang-pejuang kita. Para pejuang pecinta tanah air, kumpul. Semangatmu masih ada. Tetapi lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Banyak keluarga kita yang telah tiada. Darahnya membasahi bumi pertiwi. Allahu Akbar. Semangat yang patah mulai terbina kembali. Semangat yang terpendam muncul dengan dahsyat. Latihan-latihan fisik nanti akan mulai diajarkan. Kami berani berkelak suara. Dari mana hidup kita? Mereka! Ketuhanan yang Maha Esa. Doa dilantunkan untuk keselamatan para pejuang-pejuang bangsa. Dan kita akan
sekarang akan menyaksikan di markas Belanda terjadi sebuah drama kemanusiaan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Tentara Belanda dengan sombong setelah menghancurkan bumi Indonesia, inilah yang mereka melakukan kepada kita semua. Tentara-tentara Belanda, tentara-tentara kolonial membawa kawanan perang. Mereka menjilat apa saja. Kawanan perang diperlakukan seperti Indonesia.
Terima kasih juga kepada Ibu. Kami haturkan terima kasih. Akhirnya sebagai peserta